di media sosial beberapa video Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono bernyanyi dan joget heboh sampai merangkul penyanyi dangdut papan atas. Kejadian tersebut terjadi saat acara pergantian malam tahun baru 2023 di Kota Tegal pada Sabtu 31 Desember 2022. Dalam unggahan akun Instagram @fakta.indo, terlihat Dedi yang mengenakan sweater berwarna hitam, bertopi dan berkacamata hitam, bernyanyi sambil merangkul Uci Sucita dan hampir mengenai area terlarang. Saat dikonfirmasi, Wali Kota Tegal Dedi Yon menyebut aksinya bernyanyi dan berjoget di atas panggung itu bertujuan untuk menghibur warga atau penonton dan tidak bermaksud berlebihan. Dedi mengaku masyarakat bebas menilai dirinya, pro dan kontra menurutnya hal yang wajar. Bahkan Dedi mengaku sebagai kepala daerah tidak anti kritik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.